nagaan pa. Okay. Tuh kan kalau sudah nyoba mah langsung mau ya. Udah bangun? Dari tadi ya? Sepertinya mah sudah mirun sene di luar. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Mang Pep Vlog. Tuh ini baru pukul 3, kurang 5 menit. Mau masak apa mi hari ini? Sayur asem. Sayur asem untuk menu sahur teman-teman ya. Sayur ini sayur sejuta umat ya? Kita mau angetin ini. Oh iya itu ayam bakar ya. Ayam bakar. Yuk kita bawa yuk. Tuh teman-teman ya, di rumah saya masih pabalatak bekas semalam buka puasa. Dan ini juga nih mi, ada ini nih. Ada kresek nih. Satu kresek ya, itu berisi sesuatu yang akan kita berikan ke seorang lansia yang berada di kampung pelosok. Itu dari donatur hamba Allah teman-teman ya, dari Houston Texas Amerika dan dari Jakarta. Pokoknya mah pantengin terus channel YouTube Bang Pep Vlog ya. Jangan lupa nanti kita belusukan ke kampung pelosok ya. Tuh kita lihat Umi Rahmi sudah mirun sene teman-teman, sudah siap ya. Jadi masaknya mau di luar sambil si duru ya. Itu kalau sayur asam bahannya apa-apa saja? Jagung, daun melinjol. Ya. Yeah. Melinjolnya kacang. Kacang merah ya? Ya. Yeah. Kacang panjang. Kenapa digituin? Biar getahnya keluar. Oh, biar getahnya keluar. Coba lihat. Tapi dicuci juga kan? Nah, ini bawang merah, bawang putih ya, cabe dan apa ini, kemiri. Nah, kemiri kita ulek sampai halus teman-teman ya. Okay.
teh air minum yang cangkirnya dari tempurung kelapa, tapi airnya air kleo ya, air galon kleo. Aduh, ini sayurnya. Kerupuk ya, lupa. Ada tuh, ini berasi. Mana? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Yuk, teman-teman, kita sahur ya. Selamat sahur untuk semuanya. Ini sayurnya tuh, Masya Allah. Seger. Asam manis. Kayak aduh. Ayam sayuran mau? Ayam langkung. Ini rasanya. Rasanya lah ya. Ini ada ayam bakar juga ya. Sisa buka kemarinnya Mia. Rasanya ada manis, asam, terus agak sedikit pedasnya dari cabai ya. Kalau bahasa Teh Santi mah mis dasem. Rasanya enak. Enak nih, seger. Ah, memang gak mau makan sayur ya. Lihat. Kerupuknya alat. Hidup tisu. Diancelom. Diancelom. Pakai sendok aja. Sayuran. Sayuran. Tuh kan kalau sudah nyoba mah langsung mau ya. Makanya dicoba dulu. Rengit. Mana rengit? Kerupuk nanya? Dorok-dok. Dorok-dok. Kita siram kerupuk dorok-doknya. Tuh.
Lihat. Yang warna ada. Makan sambal. Ada, ada. Oke. Ada kerupuk ya asli kulit sapi. Kulit cak-cak. Alat. Kulit lemak. Alhamdulillah teman-teman ya, makannya sudah selesai ya, tambah lagi udah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.